Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali pada jumpaan kita di sore hari ini, tentunya Mimin ada unggahan terbaru ya, sekaligus ada vitamin berhamburan di sore hari ini. Di mana lagi kalau bukan di Leslar Al-Fatih. Nah, kali ini Mimin akan mengunggah vlog terbarunya Leslar Entertainment nih. Ada vlog terbaru yang diunggah oleh YouTube Leslar Entertainment, dan pastinya kalian sudah nonton kan, sama nih berkali-kali nonton, pastinya seru dan bikin nagih ya. Part yang membuat kita ngakak nih saat Abang L dijailin ama pandanya ya. Sampai dipeluk nih Bunda Lesti sama Papa Bi sampai dicium. Tiba-tiba Abang L posesif banget. Di sini terlihat ada momen cute juga dari Leslar ya. Ini yang membuat kita bangga kepada Leslar. Meskipun mereka banyak yang tidak suka, banyak yang hujat, bahkan ada yang menfitnah mereka, tapi mereka tetap tidak menggubris ya. Yang penting kita mah happy. Benar kata Bunda Lesti nih, kalau orang yang nyinyir, yang nyenggol, itu masa bodo amat ya. Yang penting kita tidak nyenggol duluan. Kalau yang nyenggol itu berarti tidak ada kerjaan. Dan langsung ada komentar nih dari akun @dianjar_. Part paling favorit nih pas rebutan polem ya. Abang harus disisir ke sebelah kiri or kanan. Sama part akhir ini yang diulang-ulang terus, candu banget saling peluk ngerjain Abang L. Terus dengerin ciuman si papa yang suara isepannya jelas banget, saling sayangnya natural ya, manis banget Masya Allah. Sampai Abang L posesif ya ke Papa Bilar. Kemudian sore hari ini ada unggahan dari Cimer soal pengacaranya Leslar. Masya Allah ya, pengacara Leslar kembali lagi nih untuk memberikan informasi. Dan pastinya untuk para haters auto ketar-ketir. Lagi mikirin apa nih Pak Sandra Sesko, serus amat tiap hari kemari. Caption dari Cimer. Dan tidak hanya pengacara Leslar yang lagi bertamu ya, dan mungkin ada meeting penting juga bersama Leslar. Sore hari ini kedatangan tamu juga ya nih, ada Kak Sheila. Masya Allah, ada doa nih dari Kak Sheila. Sayangku sehat-sehat ya, semoga semua berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. At Lesti Kejora. Sepertinya bakal jadi brand ambassador nih Bunda Lesti. Bau-bau cuan ya. Kak Sheila ini punya produk skincare juga. Makanya nih guys, skincare dari Kak Sheila ini glowing banget ya. Dan mungkin Bunda Lesti Kejora diajak kerjasama oleh Kak Sheila. Makanya sambil silaturahmi mungkin ada collab bareng ya. Mudah-mudahan Leslar selalu diberikan rezeki yang melimpah, banyak orang yang sayang, dan pastinya banyak banget yang mensupport orang-orang yang tulus sayang dengan mereka bertiga. Dan di sini terlihat Bunda Lesti Kejora cantik banget sih, seger banget gitu ya, kayak sirup ABC, orange-orange. Dan ini dia momen foto bareng bersama Kak Sheila nih, Bunda Lesti. Duh, kayak kakak adik aja ya kalian, sehat selalu pokoknya. Dua wanita solehah dan dua wanita sukses.
Kemudian juga ada vitamin nih dari Abang L. Sore hari ini benar-benar berhamburan banget ya vitamin. Alhamdulillah diunggah oleh pabriknya. Meskipun riposan ya, Masya Allah. Abang L dan Bunda Lesti Kejora kompak banget kalau soal cemilan. Di sini terlihat Abang L menggemaskan sekali. Kak Shella juga bilang, "Abang katanya gemes banget sih, Nak. Pokoknya kalau udah berbicara soal Abang L itu gak ada deh yang bilang kalau Abang L ini gak gemes. Pasti semuanya bilang gemes banget. Apalagi saat nyobain strawberry. Wah, tumben ada ekspresi keaseman ya." Saat Abang L nyicip strawberry, langsung ekspresi asem dari wajahnya Abang L. Asem ya Bang, Masya Allah. Dan pastinya Abang L ini selalu anteng kalau digendong sama orang lain, guys. Banyak kan kalau masih seumuran Abang L ini lihat orang yang gak dikenal aja nangis ya. Tapi Abang L ini pinter banget bisa menyesuaikan. Doa terbaik buat keluarga Leslar, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Bilar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.